بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال المصنف للإمام حجة الإسلام أبي الحامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبألومه وفي الدارين آمين إلى أن قال والعبد في حق سائر الإباد له, له ثلاث درجات الأولى أن ينزل في حقه منزلة الكرام البرارة من الملائكة وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا لسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة الأقارب والحيات والسباء والضاريات. la yurja khairuhu wa ila akhir anhu wa arda. Bismillahirrahmanirrahim melanjutkan pembahasan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Ghazali beliau melanjutkan wal abdu fi haqqi sa'iril ibad lahu uh, lahu thalathu darajat dan seorang hamba itu di dalam memenuhi hak seluruh hamba-hambanya Allah itu terbagi menjadi tiga derajat. Ya, seorang hamba kita ya di dalam memenuhi hak-hak hamba-hambanya Allah itu dibagi menjadi tiga derajat. Yang pertama adalah al aula ayanzila fi malaika yang pertama adalah kita menempatkan di dalam hak-hak hamba-hambanya Allah di dalam kedudukan yang mulia kedudukan yang baik dan mereka itu seperti dan mereka ter, uh, seperti uh, seperti para malaikat Begini, yang pertama adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang mulia, ya, ketika kita menghadapi orang-orang yang soleh, maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang ya, yang baik, maka hendaknya kita penuhi hak mereka dengan kita bersikap baik, ya, bersikap baik di hadapan mereka dengan dengan kita berbuat hal-hal yang baik di hadapan mereka ya dan mereka orang-orang yang baik ya itu adalah orang-orang yang seperti malaikat perumpamaannya seperti malaikat orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yanfa Wala yanfa wala yadur, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada umat dan tidak memberikan mudorot, ya. Orang-orang yang memberikan manfaat kepada umat dan tidak memberikan mudorot, tidak memberikan bahaya, ya. Ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, maka kita harus berbuat baik kepada mereka kita harus memuliakan mereka ya karena sesungguhnya mereka memang orang-orang yang mulia bagaimana cara kita memuliakan mereka wahwa ayas afi bihim wa li sururi ala ya cara kita berbuat baik kepada mereka dengan kita memenuhi keinginan-keinginan mereka ya apa yang mereka inginkan kita berusaha untuk mewujudkannya. Ya, apa yang mereka harapkan, kita berusaha untuk memenuhinya. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang kita terhadap mereka, ya, dan bentuk kita berusaha untuk membahagiakan hati mereka. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia yang sebenarnya ya, orang-orang yang mulia ini adalah mereka itu bahkan lebih di kalau di sini diumpamakan seperti malaikat ya seperti malaikat bahkan kalau orang-orang yang soleh itu orang-orang yang soleh mereka sebagian daripada mereka itu lebih daripada malaikat ya daripada orang-orang soleh sebagian daripada orang-orang soleh mereka itu bahkan lebih daripada malaikat Allahumma sholli Muhammad Ya, kenapa kok mereka itu dis, uh, diperumpamakan seperti malaikat, ya bahkan di sebagian daripada mereka itu lebih daripada malaikat, ya karena kalau malaikat itu berbuat baik, karena uh, kalau kalau mereka kalau para malaikat itu mereka berbuat baik itu sudah wajar karena mereka diciptakan untuk berbuat bah, baik dan mereka tidak memiliki hawa nafsu nafsu tidak memiliki gangguan-gangguan untuk berbuat jelek. Berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia ini pada umumnya mereka memiliki hawa nafsu. Ya, dan hawa nafsu ini selalu mengajak kepada hal-hal yang enggak enggak baik. Dan orang-orang yang berbuat baik, ya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya, ini mereka seperti malaikat, atau bahkan lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat nggak punya hawa nafsu, kan begitu ya? Nggak bisa uh, berbuat jelek, sedangkan manusia dengan hawa nafsunya. Kalau ada orang yang berhasil ngelawan hawa nafsunya, ya, dan mereka berhasil taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diperumpamakan seperti malaikat, atau bahkan lebih, bahkan. Uh, sebagian manusia itu lebih daripada malaikat ya sebagaimana diceritakan ya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan Mi'raj ya perjalanan Mi'raj diundang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sampai uh, di Sidratul Muntaha malaikat Jibril Nggak mampu naik lagi, kan begitu ya? Sebagaimana cerita yang kita tahu, yang telah masuk ya, Nabi Muhammad disuruh jalan sendiri sama mereka Jibril. Karena kata mereka Jibril, kalau saya melangkah lagi, wahai Nabi, satu langkah lagi saya terbakar ya. Saya nggak mampu naik lagi, saya nggak kuat. Kalau sekali langkah lagi ya, maka saya akan terbakar, tidak mampu ya. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang bahkan Malaikat Jibril nggak mampu untuk menembusnya, di sana ada bayangan-bayangan orang, ya, Ajib Nabi Muhammad apa tak ajab. ya, e, merasa takjub. Di tempat itu Malaikat Jibril nggak mampu naik, ya di tempat itu. Malaikat Jibril gak mampu, naik tapi kok masih ada bayang-bayang ya, ada bayang-bayang manusia, ya? Ditanya siapa mereka, sama Nabi Muhammad bertanya siapa mereka, dijawab uh, Nabi bertanya lagi, apakah mereka itu malaikat, ya? Maka jawabannya bukan, mereka bukan malaikat. Apakah mereka ambia, mereka para nabi? Jawabannya bukan, mereka bukan para nabi. Lalu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang termasuk daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayang-bayangnya ada di bawahnya arasnya old. allah. Ya, bayang-bayang siapa itu? Mereka adalah bayang-bayang daripada umat nabi yang lisannya selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka hatinya selalu terikat dengan masjid dan tidak durhaka kepada orang, tuh, orang tua. Jadi menunjukkan bahwasanya kita ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya, manusia ini bisa lebih daripada malaikat. Ya, bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada hewan. Itulah manusia. Ya, kalau mereka berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan mereka makmurkan waktunya untuk taat kepada Allah, maka mereka seperti malaikat bahkan lebih mulia daripada malaikat. Ya, itulah keistimewaan manusia. Ya, kalau sudah menghadapi orang-orang yang seperti ini, ya, ya kita muliakan mereka. Ya, nggak sama ya kita ketemu. Uh, ulama, orang soleh sama ketemu orang biasa. Ya masa perilaku kita sama? Ya nggak bisa. Ya, jangan disama-samakan. Harus berbeda. Ya, karena kita ini harus menempatkan manusia sesuai porsinya. Kita harus menempatkan manusia sesuai porsinya dan ini memang ajaran daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Gak bisa kita ketemu ulama ya, kita ketemu orang soleh, kita ketemu orang baik, kemudian kita bersikap sama seperti dengan orang-orang yang lainnya. Gak bisa, ya. Harus kita lainkan, harus kita muliakan, ya. Kalau sudah ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita harus berusaha untuk membahagiakan hati mereka, ya. Kita harus berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kemudian, ada kedudukan yang kedua, ya. Kedudukan yang kedua, oh ya, sebagaimana diceritakan, ya, ini eh, perjalanan salah seorang daripada eh, daerah Maroko atau daerah Afrika, ya ini melakukan safar perjalanan perjalanan panjang satu ketika orang ini balik ke kampung halamannya ini cerita ini terjadi zaman dulu sebelum zaman daripada Syekh Abu Bakar bin Salim zaman Bien ya mungkin 500 600 tahun yang lalu ya e, ketika orang ini balik ke kampung halamannya ditanya gimana perjalananmu Anak waktu perjalanan, anak mampir ke satu daerah, ya, mampir ke satu daerah. Nama daerahnya Tarim. Apa? Nama daerahnya Tarim. Bagaimana orang-orang di sana? Ya, ditanya. Ketika mereka, ketika musafir ini, ya, ditanya bagaimana orang-orang penduduk Tarim itu, dijawab apa? Dijawab, hum bil malaikati asbah ya mereka nggak seperti manusia akan tetapi mereka lebih mirip kepada para malaikat ya menunjukkan bagaimana bahwasanya orang-orang yang ada di tarim itu mereka betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oh, orang itu kalau udah ngikuti hawa nafsunya ya kayak oh, malaikat ya padahal hawa nafsu bergejolak tapi kok masih kuat ya bertahan dan terus sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang hebat. Mudah-mudahan kita bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan kita lebih makmur waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang kedua, yang kedua adalah ayan zila fi haqqihim baha'im wal jamadat. Ya. Kita posisikan kita menempatkan hak-hak mereka ya di dalam eh, seperti keadaan seperti kedudukan para hewan dan benda-benda padat. Ya. Keadaan kedua ini diperumpamakan seperti bahaim, hewan, hewan ternak atau seperti benda-benda eh, padat. khairuh, Ya, mereka kita tidak bisa mendapatkan daripada kebaikannya dan kita tidak terdampak daripada kejelekannya. Ya, layan fa nggak memberi manfaat, nggak juga ngasih mudarat. Ya, seperti kita ketemu orang pada umumnya, ya ini diperumpamakan seperti bahaim seperti hewan ternak artinya apa ya kita berbuat baik ya maksudnya ketika kita ketemu mereka ya tetap kita berbuat baik kita tetap berbuat baik tapi tetap berbeda dengan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang so orang yang soleh ya kita tetap dituntut untuk berbuat baik ya karena tetap itu saudara-saudara kita sesama mus muslim. Tapi nggak bisa kita samakan ketika kita berhadapan dengan orang-orang saleh. So, ya kita kita berbuat baik, ya kita memberikan salam, kita kalau bisa kita memberikan hal-hal yang manfaat untuk mereka, kita berikan hal yang manfaat ya. Karena termasuk ke kesempurnaan daripada iman kita adalah dengan memuliakan mereka. Ya sebagaimana disebutkan Uh, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada akhir-akhir, maka dia, maka hendaknya menghormati kepada tamunya, maka menghormati kepada tetangganya, maka berkata baik atau diam. Ya, kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada umat nabi, ya, tapi perlakuan kita terhadap mereka tidak bisa kita samakan, ya, kita berikan eh kita posisi kita, kita, posisikan mereka sesuai porsinya. Kalau kita ketemu teman ya kita berbuat baik. Ya, kita kita berbuat baik. Tapi kalau kita ketemu guru, kita ketemu orang soleh enggak bisa sama. Ya, enggak bisa sah? Enggak bisa sama. Kemudian eh kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah asalis asalis satu ayat zilafi hakim mana manzilat al akarib ya walhayat wasiba wadariat wala la yurja khairu wa yuttaqa syarru yang ketiga adalah dengan kita menempatkan hak-hak mereka seperti kedudukannya ya seperti kedudukannya kala Cengking, ya mereka ini diperumpamakan seperti kala Cengking, seperti ular seperti hewan buas dan apapun yang memberikan mudorot ya kelompok yang ketiga ini ketika kita bertemu dengan orang yang tidak memberikan manfaat dan justru membahayakan ya layanfa wayadur tidak bermanfaat, orang ini tidak memberikan manfaat Bahkan orang ini berbahaya Kalau kita deketi orang ini berbahaya Maka mereka diperumpamakan seperti apa? Seperti kalau cengking, seperti ular, seperti apa lagi? Seperti binatang buas dan yang lainnya Kenapa? Karena kalau kita bertemu dengan mereka kita nggak mungkin deket-deket Iya -deket. apa enggak? Kita ketemu ular, mungkin enggak? Wah husnudon, ulon ini gak kira nyokot Cakot ya tetap ya, tetap dicok, tetap dicokot. Kalau sudah ketemu dengan orang-orang nggak -orang baik, orang-orang ini sangat berpotensi besar untuk memberikan mudorot, ya nggak kira ngasih manfaat, lebih baik kita hindari, ya dan yang seperti ini diperumpamakan seperti ulo, ya seperti binatang buas, kayak macan, ya ketemu macan ambil ketemu wedus, ya podo apa enggak? ya beda, ya perumpamaan wedus ini seperti apa? seperti golongan yang kedua, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, ya kalau kita ketemu wedus ya biasa wai, ya ya biasa saja. tapi kalau ketemu macan masuk podo, ya enggak podo, ya kalau ketemu wedus kita sebelah sama wedus ya sama sama kambing ya biasa saja. Tapi kalau sebelahnya macan, ya ngacir ya. Belayu, gak belayu husnudon beb gak kira di cakot ndase ya. Ya konyol, sudah tahu ini memberikan mudarat. Gak mungkin ngasih manfaat yang ada mudarat. Ya, tambah dicedai Ya no no, kena imbasnya. Ya, kena imbas imbasnya. Dari mana beb kita bisa tahu? Oh, ini perumpamaannya seperti binatang ternak. Oh, ini perumpamaannya seperti apa? Seperti binatang buas. Oh, ini perumpamaannya seperti malaikat. Ya dari dohirnya. Dari dohir, oh dohirnya ini suka pengajian. Ya, suka hadir majelis ilmu, sholat lima waktunya bagus, nggak ngasih mudorot kepada umat, ya maka ini termasuk daripada perumpamaan mereka seperti para malaik, malaikat, ya mereka kalau ada orang-orang seperti ini, ya kalau kalau ada pengajian mereka nyumbang, ya kalau ada apa namanya donasi-donasi pembangunan pondok pesantren U nomor siji Ini memberikan manfaat dan tidak memberikan mudor, mudorot. Kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti ini, kita muliakan dia, ya kita berusaha untuk membahagiakan hatinya, karena secara dohir orang ini adalah orang yang baik baik. Kita nggak bisa menghukum daripada batin, batinnya siapa yang tahu batin, ya, ya kita hukumi sesuai do, dohir karena kita memang nggak tahu batin kan begitu. Kalau kita apa namanya bertemu dengan orang biasa ya bersikap baik tapi biasa. Tapi kalau ketemu orang nggak baik ya orang nggak baik maka lebih baik kita hindah, hindari. Secara dohir orang ini ya biasa-biasa saja lah ya Yang nggak bahaya yang nggak ngasih manfaat ya maka ini masuk kategori nomor du dua yang permisalannya seperti binatang ter ternak kita deket nggak manfaat kita deket juga tidak mudor mudorot ya tapi kita tetap tertuntut untuk berbuat baik kepada mereka mereka ya Oh ini secara dohir uang iki yo, ya, gak tahu sembayang, ya ambek uang tua yang lama, uang tua yang dipisui, setiap malam pergi tempat-tempat gak baik, ya trek trekan di jalan, senengan temi uang, ya jalan-jalan mesti bawa minuman keras kemana-mana. Secara dohir orang ini tidak memberikan manfaat bahkan memberikan mudarat. Mudarat ya sedikit-sedikit emosian ya ngantemi wong apa mabuk ya gak trimoan gak kenean nah ini yang seperti ini perumpamaannya seperti apa Ula. seperti ulo <tuh> ya seperti apa kalau cengking seperti macan ya lebih baik kita hindar hindari karena kalau kita dekat-dekat ya kita menyerahkan diri untuk disantap ya kita menyerahkan diri untuk terkena imbas daripada kejelekan orang tersebut. Makanya seperti ini harus dihindar, dihindari. Ya, eh, la yurja ruhu yang permisalan yang nomor tiga ini tidak diharapkan kebaikannya. Artinya eh, nggak kita nggak bisa mengharap kebaikan daripada dia. Kemudian wayut tako syarruhu ya, dan kita tidak bisa berlindung dari kejelekannya kita nggak bisa berharap kebaikan dari orang ini dan kita nggak bisa berlindung dari kejelekannya apabila kita dekat dengan orang tersebut ya ya kira-kira bisalah dibayangkan sendiri mungkin kita adalah sekitar kita orang-orang yang seperti itu ya maka bagaimana sikap kita ya maka sikap kita adalah kita harus menempatkan semua orang sesuai dengan porsinya. Anzilinas, eh, apa kata Nabi Muhammad SAW? <tuh> Nabi SAW eh, bersabda ya, posisikanlah setiap orang sesuai dengan porsinya. Ya, eh, kalau kita menyamakan semuanya berarti kita belum mengerti bagaimana ajarannya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu mengajarkan beda. Jangan disama-samakan semuanya. Kalau semuanya podo, repot ya, repot kacau semuanya. Kalau ada orang yang dimuliakan sama uh, sama kaumnya ya, sama masyarakatnya, maka kita harus memuliakan dia. Muliakan orang yang dimuliakan, ya, karena mereka dimuliakan oleh orang sekitarnya. Ya, meskipun secara batin mungkin yang dianggap biasa itu lebih mulia di sisi Allah. Kita tidak menilai itunya. Ya, tapi kita menilai daripada zahir zahirnya. Contoh, ada orang ya, kita pengajian gini. Kita pengajian ada siapa Soebama. Eh, Bapak Bupati ya atau Bapak Camat Soebama datang. Bapak sama sama bapak, bapak bupati ini dihormati apa enggak? Kalau di sekitarnya dihormati. Maka karena dia dihormati, kita harus menghormatinya. Anak duduk ke depan, ya kita hormati. Kenapa? Karena orang ini dihormati dengan orang yang lah yang lain. Meskipun mungkin secara batin yang hadir ini yang duduk di tempat biasa itu jauh lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang yang duduk depan. Ya, karena kita tidak menilai sesuai do eh, sesuai bah, batin tapi kita hanya menilai sesuai do dohir wallahu wa alam. semoga menjadi ilmu yang bermanfaat